Menakar peluang Indonesia jungkalkan Australia di babak 16 besar Piala Asia. Informasi bola selanjutnya, mantan pelatih timnas Hong Kong bantu Shin Tae-yong analisis kekuatan Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Dan yang terakhir, media Belanda soroti kelolosan timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia. Sebut keberhasilan skuad Garuda itu karena ini. Simak selengkapnya bersama saya, hanya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama. Ya, timnas Indonesia memastikan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 untuk kali pertama sepanjang sejarah. Ya, pengamat sepak bola Gita Suwondo mengungkapkan Indonesia berpeluang lanjut ke babak perempat final meskipun kalah kualitas dari pemain Australia. Tiga kali pertandingan Australia untuk tim yang pernah juara Asia, mainnya biasa aja. Mereka butuh mencetak gol-gol lama, katanya saat dihubungi oleh Kompas. Gita bahkan menilai Australia sebagai tim yang paling mudah dilawan daripada negara-negara lain yang lanjut di babak 16 besar. Pasalnya Australia tidak punya pemain yang dapat menghasilkan gol dalam waktu cepat selama 3 pertandingan di fase grup Piala Asia 2023. Memang, meski tidak pernah menang melawan Australia, Indonesia masih berpotensi lanjut ke perempat final jika dapat menahan imbang Australia tanpa gol. Ini akan membuat Indonesia berpeluang menang di babak adu penalti. Ya mungkin kita bisa melakukannya walaupun possibility-nya sih antara 30-40%. Intinya kan kita nggak boleh ketinggalan dan bikin blunder dulu di awal babak pertandingan, jelasnya. Gita memperkirakan Australia tetap akan menekan pertahanan Indonesia sejak awal pertandingan. Untuk bisa mengimbangi serangan lawan, ia menyebutkan bahwa Indonesia harus memanfaatkan semua peluang yang ada. Sebab tim Garuda sejauh ini minim peluang dalam mencetak gol. Lebih lanjut, Gita menilai timnas Indonesia perlu menguatkan lini pertahanan saat berjumpa dengan Australia. Australia nggak terlalu bagus di depan. Pertahanan kita harus ditingkatkan agar mereka nggak bisa masuk ke pertahanan kita selama 90 menit, ujarnya. Di saat bersamaan, Indonesia juga perlu memaksimalkan serangan balik dari sisi sayap. Dan tidak hanya itu, Gita juga berharap pemain Indonesia tidak melakukan blunder seperti dalam beberapa pertandingan sebelumnya. Menurutnya, Indonesia juga perlu mempersiapkan pemainnya untuk melakukan tendangan adu penalti yang berpeluang terjadi jika mampu mengimbangi Australia. Meski kualitas pemain Indonesia masih kalah dari Australia, kita menegaskan bahwa tim asuhan Shin Tae-yong tetap perlu menargetkan kemenangan dalam laga ini. Ya, peluang lolos ke perempat final 30-40%. Gak banyak ya, sekitar segitu, kata Gita. Dan informasi bola selanjutnya. Satu tiket di babak 16 besar berhasil didapat timnas Indonesia lolos dari peringkat ketiga terbaik grup D Piala Asia 2023. Tantangan lebih berat pun akan dihadapi skuad Garuda dengan menghadapi Australia di Stadion Jasim bin Hamad Al Rayyan pada Minggu 28 Januari 2024. Ya, peluang untuk terus melaju menurut asisten pelatih Persib Bandung, Goran Pawlik, tetap terbuka meski harus menghadapi langganan peserta Piala Dunia ini. Hasil imbang antara Oman melawan Kirgistan membuat Indonesia lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik. Dan ini merupakan sejarah karena dalam 4 keikutsertaan sebelumnya, Garuda selalu tersingkir di fase grup. Ya tentu ini bagus khususnya bagi sepak bola Indonesia, bagi fans yang bisa menyaksikan timnya bermain di 16 besar. Ya meskipun bagi kami tidak begitu bagus karena pemain kami yang berada di sana yaitu McLaugh dan Edo Febriansah jarang bermain sehingga sedikit menjadi kendala, kata Goran Pawlik di Stadion Sidolik Bandung pada Jumat hari ini. Ya, rintangan berat menanti tim asuhan Shin Tae-yong di fase gugur ini karena lawan yang dihadapi adalah Australia, negara yang lolos sebagai juara grup D. Mantan pelatih Hong Kong ini pun menilai Socceroos juga dihuni pemain berkualitas dan punya keunggulan secara postur. Goran Pawlik menganalisis keunggulan fisik Jackson Irvine dan kawan-kawan akan menyulitkan Indonesia. Untuk bisa mengatasinya, Indonesia harus bisa lebih mengeksplorasi kecepatan pemainnya terutama di area flank. Tapi kita lihat nanti, mereka akan bermain melawan Australia. Dari sisi komponen fisik, Australia dihuni pemain-pemain yang tinggi besar dan itu akan menjadi tantangan. Jadi pemain kami harus main lebih cepat untuk membuka kesempatan, kata pria asal Kroasia ini. Secara hitung-hitungan di atas kertas, Australia di laga ini lebih diunggulkan, tapi bukan berarti tidak ada peluang bagi Indonesia untuk mengejutkan. Pria berusia 58 tahun ini mewanti-wanti agar pemain fokus sejak kick-off agar tidak kecolongan di awal. Dan menurut opini saya, jika seperti ini, prediksi 70-30 untuk Australia. Namun, jika saat turun minum sanggup menahan imbang atau memimpin satu gol, maka Indonesia punya peluang, kata Goran.
Yang terpenting adalah tidak kebobolan cepat di menit awal. Di 15-20 menit awal, karena itu penting. Terlihat pada beberapa laga terakhir ya, kasus seperti ini kerap terjadi. Karena kebobolan cepat dan jadi kesulitan, tapi kita lihat nantilah. Mereka punya peluang. Pungkasnya. Dan di informasi yang terakhir, media asal Belanda menyoroti keberhasilan timnas Indonesia yang akhirnya lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Kesuksesan itu diraih setelah timnas Indonesia finish sebagai 4 tim teratas dalam klasemen peringkat ketiga terbaik di fase grup Piala Asia 2023. Timnas Indonesia berada di bawah Jordania, Palestina, dan Syria yang memastikan lolos ke babak 16 besar Piala Asia lewat jalur peringkat 3 terbaik. Keberhasilan tersebut didapat usai timnas Indonesia meraih 3 poin di grup D setelah menang dari Vietnam meski sempat kalah atas Irak dan Jepang. Laga antara Oman menghadapi Kyrgyzstan yang berakhir imbang semalam juga menjadi penentu keberhasilan timnas Indonesia menuju babak 16 besar. Pasalnya, 1 poin yang didapatkan oleh Oman dan Kyrgyzstan tidak mampu untuk menggeser posisi timnas Indonesia di zona aman peringkat 3 terbaik fase grup Piala Asia 2023. Hal tersebut kemudian mendapatkan banyak sorotan dari berbagai pihak yang kebanyakan memuji keberhasilan timnas Indonesia itu, termasuk media asal Belanda Football International. Ya, menurut media ternama asal Belanda ini, kesuksesan timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 salah satunya dari hasil laga Oman versus Kyrgyzstan. Indonesia bergantung pada pertandingan terakhir antara Oman dan Kyrgyzstan yang berakhir seri. Laga berakhir seri sehingga Indonesia menjadi tim peringkat 3 terakhir yang lolos ke fase gugur. Mereka menambahkan bahwa timnas Indonesia cukup beruntung karena punya 6 pemain yang punya darah campuran Belanda. Sebagaimana diketahui, Sintayong membawa 6 pemain berdarah Belanda untuk memperkuat timnas Indonesia. Keenam pemain berdarah Belanda itu diantaranya adalah Justin Hubner, Ivar Jenner, Sandy Wallace, Rafael Struik, Shaney Patinama, sampai McLaugh. Keberuntungan ada di tangan Indonesia yang punya 6 pemain berpaspor Belanda, kata Football International. Ya, meski begitu, media asal Belanda ini mengingatkan timnas Indonesia bahwa lawan yang bakal dihadapi pada babak 16 besar cukup berat, yakni Australia. Tugas berikutnya akan berat, yakni pertandingan melawan Australia di babak perdelapan final yang menanti pada hari Minggu, ujarnya. Nah, timnas Indonesia akan menghadapi Australia pada babak 16 besar Piala Asia 2023 pada Minggu 28 Januari di Stadion Jasim bin Hammam Al Rayyan, Qatar.